untuk pertama kalinya bank kembali ke air pasca operasi 4 hari lalu. Penyu hijau berusia 25 tahun ini sudah mampu berenang dengan baik. Sebelumnya, bang diselamatkan dari kolam di taman pribadi oleh Angkatan Laut Thailand. Penyu betina ini dioperasi karena menelan ratusan koin yang sebelumnya dilemparkan para turis demi memetik keberuntungan. Koin-koin ini tertelan saat penyu mencari makan di kolam tersebut. Berat koin yang tertelan bahkan mencapai lebih dari 5 kg. Bang dioperasi selama 4 jam untuk mengeluarkan 915 koin di perutnya dari beberapa mata uang yang berbeda dan telah berkarat. The wound healing seems to be okay and there's no secondary infection because we are using sterile seawater. But we have checked her blood and her nickel. Her nickel concentration is very high. So that we have to work on. Kini Bang telah pulih. Ia masih harus jalani diet ketat selama 2 minggu ke depan pasca operasi.